Sementara itu, calon wakil wali kota Tangsel Marcel Widianto belum berkomentar pasca mundurnya Riza Patria dalam kontestasi Pilkada Tangsel. Netizen pun ramai berkomentar atas nasib Marcel di Pilkada 2024. Calon wakil wali kota Tangsel Marcel Widianto aktif mengunggah kegiatannya dengan jargon Marcel untuk Tangsel. Namun netizen ramai berkomentar atas nasib Marcel yang dinilai belum siap untuk berlagak dalam Pilkada 2024. Sebelumnya, Riza Patria dan Marcel Widianto mendapatkan dukungan partai untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.